Oke teman-teman, seperti biasa di sini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto kalian. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya, atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri. Nah, di sini untuk ukuran fotonya itu 9:16 ya. Nah, jika mentahan foto sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini. Kemudian pilih yang dari perangkat. Nah, lalu kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk backsound yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Kemudian pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahkan tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Nah, lalu di sini jika tanda beat sudah kalian buat, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan fotonya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi backsound-nya. Kalian panjangkan durasi mentahan foto kalian sampai ke akhir durasi backsound-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama ya, kalian buat aja kunci animasi. Nah, jika sudah dibuat, kalian geser ke bagian tanda beat kedua. Nah, di sini di bagian tanda beat kedua ya, kalian buat lagi kunci animasi. Lalu kalian perbesar mentahan foto kalian seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, kalian geser ke bagian bawah seperti ini. Kalian geser sampai mentok ke bagian bawah ya. Kalian paskan ke tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian geser ke bagian sampai bawah seperti ini. Jika sudah, di bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama dan kedua di sini, kalian kasih aja yang grafik. Kemudian pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir durasi mentahan fotonya. Nah, di bagian akhirnya sini kalian geser mentahan fotonya ya ke bagian atas sebelah sini sampai mentok ke atas ya. Kalian geser ke atas seperti ini. Misalkan kalian paskan ke bagian tengah-tengah garis seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalian geser sampai ke bagian atasnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal buat aja kunci animasi ya di setiap tanda beat yang belum ada kunci animasinya. Nah, di sini kan tanda beat yang belum ada kunci animasinya ya, kalian kasih aja di setiap tanda beatnya. Kalian buat aja kunci animasi ya sampai di bagian tanda beat terakhir. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda beat seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat kedua ya. Nah, di sini kan di bagian tanda beat pertama kalian geser aja ke bagian tanda beat kedua. Nah, di sini di bagian tanda beat kedua kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat kedua dan ketiga ya, atau di bagian tengah-tengah antara kunci animasi seperti ini. Nah, di sini di bagian tengah-tengahnya kalian geser aja sedikit ke bagian sebelah kanan ya untuk mentahan fotonya seperti ini. Nah, seperti itu. Jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya. Nah, di sini kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri ya, seperti ini sedikit saja. Nah, seperti itu, kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya. Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan. Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah selanjutnya. Dan kalian geser ke sebelah kiri.
Nah, seperti itu ya, kalian geser ke bagian kanan dan kiri ya secara bergantian di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya. Kalian lakukan aja sampai ke bagian tengah-tengah antara tanda bit yang terakhir. Nah, oke, jika mentahan foto sudah kalian geser ke kanan dan ke kiri di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit kedua lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua ya, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya seperti ini. Nah, di sini di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya ya, kalian kasih aja yang grafik. Kemudian pilih yang keluar satu. Lalu kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya. Kemudian pilih yang masuk satu. Kalian geser lagi, pilih yang keluar satu. Kalian geser lagi dan pilih yang masuk satu. Nah, seperti itu ya, kalian kasih aja efek grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian sampai di bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang terakhir. Nah, oke, jika efek grafik keluar satu dan masuk satu sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu yang untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah, di sini di bagian awal mentahan videonya kalian kasih aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto yang kedua ya. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini, kalian buat aja dengan ukuran 9:16. Nah, jika overlay sudah kalian masukkan, di sini kalian atur aja ya ukurannya, kalian paskan ke bagian layar. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini untuk durasi mentahan foto overlaynya kalian panjangkan ya sampai ke bagian tanda bit pertama. Nah, seperti ini ya, kalian panjangkan sampai di bagian tanda bit pertama. Jika sudah, di sini kalian geser aja menunya di bagian mentahan foto overlaynya ya. Kalian geser menunya dan pilih yang tutupi. Lalu di sini kalian bisa pilih bebas ya, tapi di sini saya sarankan pilih yang ini ya untuk contohnya. Kalian pilih yang hati ya. Nah, jika sudah di sini kalian bisa naikkan ke atas ya untuk fotonya atau bentuk hatinya ke bagian atas seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah untuk ukurannya bisa kalian atur juga seperti ini. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya untuk foto overlaynya kalian salin ya. Kalian salin. Nah, kemudian untuk foto overlay yang barusan kalian salin, kalian pindahkan ke bagian bawahnya ya seperti ini. Kalian pindahkan ke bagian bawahnya, kalian paskan. Nah, seperti ini ya, kalian pindahkan ke bawahnya seperti ini, lalu kalian klik yang bagian bawah. Kemudian kalian pilih yang tutupi ya. Lalu kalian pilih balikan. Nah, otomatis dia akan menutupi seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian klik overlay mentahan foto yang pertama ya, yang bagian atas kalian klik. Lalu kalian buat kunci animasi ya di bagian awalnya. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian detik keempat. Nah, di sini di bagian detik keempat ya, kalian geser mentahan fotonya atau mentahan foto overlaynya ke bagian bawah seperti ini. Kalian geser ke bawah ya. Sampai tidak terlihat. Nah, seperti ini. Jika sudah di sini di bagian antara kunci animasi di bagian tengah-tengah sini, kalian kasih grafik. Kemudian pilih yang masuk 3. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian perlebar ya untuk mentahan videonya seperti ini sampai di detikannya muncul seperti 10F dan 5F ya. Nah, seperti ini kalian bisa aja ke bagian 25F yang ada di bagian sebelah kiri detik keempat. Nah, di sini kan detik keempat, kalian geser ke bagian 25F. Nah, di sini kalian klik mentahan foto overlay yang kedua ya, yang bagian bawah. Nah, lalu kalian buat aja kunci animasi ya. Nah, jika sudah di bagian kunci animasi sini, kalian geser menunya dan pilih yang tutupi.
Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian akhir mentahan foto overlay-nya ya, atau ujung mentahan foto overlay-nya. Nah, di sini bagian ujung mentahan foto overlay-nya ya, kalian besarkan aja untuk ukuran lubangnya ya, seperti ini. Nah, kalian besarkan sampai tidak terlihat ya untuk fotonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Lalu di bagian tengah-tengah kunci animasi yang akhir sini dan di bagian sini, kalian kasih grafik ya. Kalian kasih grafik, kemudian pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah, kalian centang. Nah, oke, otomatis untuk hasil efeknya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil efeknya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek flash warna putih ya di setiap tanda bitnya. Kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang warna putih. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya kalian paskan ukurannya sampai ke layar. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk durasinya kalian pendekkan menjadi 0,2 detik. Nah, seperti ini ya, 0,2 detik. Jika sudah, kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar dan pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya untuk overlay warna putihnya. Kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan videonya. Nah, di sini di bagian awal videonya kalian kasih aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang dasar ya. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik bagian sesuaikan ya di bagian efeknya. Lalu kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 10. Dan kecepatan menjadi 6. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini di bagian efeknya kalian klik bagian objeknya ya. Lalu pilih terapkan ke semua. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek berkedip warna hitam ya di bagian videonya. Langsung saja kalian insert ke bagian tanda bit kelima. Nah, di sini kan di bagian tanda bit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini di bagian tanda bit kelima, kalian klik aja efek video. Kemudian pilih efek yang ke bagian pesta. Lalu pilih efek yang namanya flash hitam ya. Nah, ini. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek flash hitamnya, kalian pendekkan sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik sesuaikan di bagian efeknya. Lalu kalian atur kecepatannya menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian salin aja efeknya. Kemudian kalian geser ya untuk efek yang barusan kalian salin. Kalian geser ke bagian sebelah kanan. Kalian lewatkan 2 tanda bit ya. Nah, seperti ini. Kalian salin lagi. Kemudian kalian lewatkan 2 tanda bit. Kalian salin lagi. Kalian lewatkan 2 tanda bit ke bagian sebelah kanan. Kalian salin lagi. Pokoknya kalian lewatkan 2 tanda bit ya setiap efeknya. Nah, oke, jika efek flash hitam sudah kalian tambahkan, di sini langkah terakhir kalian geser ke bagian awal videonya.
Nah, kemudian kalian pilih yang menu sesuaikan. Lalu di sini untuk kecerahan kalian atur menjadi minus 20 dan kontras menjadi 25. Kemudian untuk saturasi kalian atur menjadi minus 5 dan cahaya menjadi 10. Untuk pertajam kalian atur menjadi 30 dan soroti menjadi 10. Bayangan menjadi 10. Dan untuk rona kalian atur menjadi 15. Dan kalian atur vignette menjadi 20. Nah, jika sudah kalian centang, lalu kalian panjangkan ya untuk sesuaikan ini ke bagian akhir durasi video seperti ini. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian awal video lagi. Kemudian kalian kasih filter. Lalu pilih filter yang namanya alam ya, yang ini. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah terakhir tinggal kalian simpan aja videonya.